Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru pada Huawei, iaitu Huawei SNG7. Huawei SNG7 hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci dan dijana menggunakan chip berprosesan Snapdragon 410. Dari segi rekaan, ia kini menggunakan rekaan berasaskan logam sepenuhnya, agak menarik dipegang pada tangan dan pada masa yang sama menawarkan pengalaman penggunaan peranti premium bersama-sama dengannya. Dari segi antarmuka pula, ia kini membawakan antarmuka Emotion UI 3.0, di mana ia kini menyertakan antarmuka yang kita boleh menatal ke bahagian kiri dan kanan dengan mudah. Di samping itu, pada bahagian kamera juga ia menyertakan antara muka yang lebih kurang sama dan turut menyertakan sebuah fungsi baru yang dinamakan sebagai All Focus. All Focus membolehkan pengguna merakamkan gambar dengan fokus pada semua tempat dan kemudian membolehkan pengguna menyunting gambar tersebut dan menetapkan di manakah mereka ingin memfokuskannya. Perkara ini membolehkan pengguna menambah sedikit kesan khas tambahan pada gambar dan menjadikan ianya lebih menarik. Selain daripada itu, pihak Huawei turut menyertakan beberapa fungsi tambahan dan salah satunya adalah sokongan untuk power saving mode sama seperti beberapa peranti yang lain. Buat masa ini, bilakah peranti ini akan masuk ke pasaran Malaysia masih tidak diketahui lagi dan mungkin kita akan mendengar lebih lanjut mengenainya ketika pelancaran Huawei SN Mate 7 yang dijadualkan berlaku di Malaysia pada bulan Oktober ini. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk Huawei SNG 7.